Banyak orang tua yang merasa kesulitan untuk memberikan perintah kepada anaknya. Seringkali anak tidak menghiraukan, pura-pura tidak dengar, atau bahkan ada yang melawan. Akibatnya, kita sering menjadi emosional dan mengakibatkan terjadinya konflik. Banyak opini keliru bahwa semua anak memang seperti itu. Tapi, apakah benar? Apakah ada cara agar anak bisa mendengarkan orang tua tanpa perlu marah-marah? Nah, karena itu, kami mau berbagi tips agar anak mau menuruti orang tua tanpa paksaan menurut Superbook Indonesia. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe akun Superbook Indonesia. Superparent kadang melakukan kesalahan dalam memberikan perintah. Perintah untuk mandi, menyikat gigi, meletakkan baju kotor di tempat yang benar, mengeringkan badan sebelum keluar kamar mandi, terdengar sangat membingungkan jika diinstruksikan secara langsung dalam satu tarikan nafas. Cobalah untuk membimbing secara perlahan dan lembut, dan membantu anak untuk berpikir dan membiasakan diri dengan setiap perintah. Apakah superparent sering memberikan instruksi yang tidak jelas, atau bahkan mungkin berubah-ubah? Kalau iya, bisa mulai mengubah kebiasaan tersebut. Anak-anak akan mengindahkan instruksi yang mereka tidak mengerti. Mungkin superparent bisa mulai membiasakan instruksi-instruksi yang singkat dan segera. Kontak fisik di sini bukan berarti paksaan secara fisik atau pukulan jika tidak melakukan. Superparent bisa memberikan perintah sambil melakukan kontak fisik lembut dengan anak. Misalnya, jika superparent mau meminta anak meletakkan baju kotornya di keranjang baju kotor, superparent bisa mengambil baju itu dan meletakkan di tangan anak sambil meminta untuk meletakkan baju di keranjang pakaian kotor. Anak akan merasa bahwa perintah tersebut serius jika disertai kontak fisik dengan orang tua. Jangan pernah memberi perintah kepada anak dengan nada tinggi dan juga intimidasi. Hal ini akan membuat anak tidak respek kepada Anda. Sebaliknya, anak akan respek kepada Anda jika Anda memberikan informasi jelas tentang perintah Anda, kemudian disertai konsekuensi yang mereka dapat. Misalnya, jika mereka tidak mau membereskan alat bermain mereka, mereka tidak bisa lagi memainkan mainan itu besok. Jangan lupa untuk memberikan pujian setiap kali mereka mau mengikuti perintah. Apakah superparent sering memberi perintah kepada anak tapi tidak pernah menatap matanya? Hal ini akan membuat anak merasa bahwa perintah Anda tidak serius. Mungkin superparent juga perlu menanyakan kepada anak apakah mereka mengerti dengan instruksi tersebut. Jika hal ini menjadi kebiasaan yang terjadi di antara orang tua dan anak, maka anak akan respek dengan apa yang superparent katakan. Membentuk anak menjadi pribadi yang disiplin, mau mendengar dan taat sebenarnya adalah hal yang gampang-gampang sulit. Asal orang tua tahu teknik dan caranya, pasti anak akan bisa diarahkan sesuai dengan apa yang diharapkan setiap orang tua. Jika superparent suka dan terinspirasi dengan video ini, jangan lupa like dan share. Jangan lupa juga subscribe channel Superbook Indonesia dan kunjungi website www.superbookindonesia.com untuk artikel-artikel menarik lainnya.